Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Ya, kali ini saya mau kasih video tutorial bagaimana cara kita merubah background di Zoom Meet Google. Aduh, ngomongnya belatetat, biasa aja pakai Zoom. Nah, ini kebetulan anak saya ngadu ke saya gitu loh, saya sebagai orang tuanya ya kan. Ini gimana kok teman-teman kakak udah pada ganti backgroundnya di Google Meet. Nah, sedangkan kakak belum bisa, ini katanya harus ganti handphone. Waduh, lagi susah kayak gini ya kan, suruh ganti handphone, alamak. Nah, begini caranya. Sebelum menonton sampai habis, biasa, jangan lupa makan dulu ya kan, subscribe, like, share, dan komen. Oke, langsung aja. Pada dasarnya Google Meet itu bisa mencakup keseluruhan, baik itu secara universal, jadi bisa ketemu orang-orang yang ada di dalamnya. Daripada lama-lama ngomong terus nggak jelas, lebih baik langsung ke tutorialnya. Dilanjut. Ya, begini caranya Mas Bro, adik-adik, anak-anakku tercinta, kawan-kawanku semua di dunia maya. Langsung aja kita buka aplikasinya yang katanya orang bisa merubah background di aplikasi Google Meet di saat kita meeting. Biasanya sih anak-anak sekolah ya kan, ya anak-anak kita, teman-teman kita sekolah ya kan, itu kan pakai aplikasi Zoom Meet katanya. Oke, dengan caranya biasanya seperti kayak gini. Ini saya kasih cara yang biasa-biasa ya, yang katanya kebanyakan orang bisa buka lewat Google Meet. Oke, kita coba bener apa enggak ya. Begini kita buka. Nah, ini kalau misalkan join with a code atau new meeting. Nah, ini misalkan Zoom meeting ya kan, instan. Nah, di sini tuh saya melet-melet. Nah, ini memang waktu di saat saya tes pakai Google Meet memang nggak bakal bisa kedenger karena saya rekam screen layar. Nah, di situ nggak bisa kan, dia sama seperti yang biasa-biasa, yang kayak tutorial lainnya gitu loh. Jadi nggak bisa, saya pencet sana sini titik tiga ya kan, saya cari di setting juga sama, itu nggak bisa gitu loh. Titik tiga ini saya pencet di videonya juga sama, di situ suara saya kan, karena di posisi saya pakai rekam layar gitu loh. Jadi nggak bisa di sini. Saya akal-akalin gimana, saya lihat oke, ternyata gitu loh ada solusinya dengan cara ya ini. Yang dilihat dari tutorial itu, saya lihat ada yang lewat Google Chrome gitu loh. Oke, Google Chrome, saya lari ke Google Chrome, saya situs desktopnya, saya klik ya kan. Nah, terus juga saya ketik Google Meet-nya di sini. Nah, terus saya pencet juga pilihannya, di situ ada Google Meet. Nah, coba ya. Saya buka, tar lagi loading. Oke. Tapi nyatanya juga dia kembali lagi ke aplikasi ini, ke aplikasi Google Meet gitu loh. Coba oke, nah dia ngasih petunjuk, dia pilihan ini kebetulan email saya. Nah, tuh sama juga kan. Oke, sekarang saya ke start and instant meeting. Oke, saya coba. Nah dia leave call, dia mau nggak mau harus leave call dulu ya kan. Nah, sama juga dia kembali lagi ke situ, dia nggak ada pilihan untuk membuka settingan untuk
ganti atau merubah backgroundnya seperti itu. Nah, saya kasih solusi ini yang paling jitu, yang paling kena, dengan cara menghapus aplikasi Google Meet. Bye Google Meet. Gak masalah, kita bisa download lagi suatu saat kalau memang butuh. Nah, caranya itu dihapus Google Meet tadi aplikasinya, kita lari lagi ke Google Chrome. Nah, tetap masih di situs desktop, klik di sini, klik di Google Meet. Nah, lari ke, jangan ke Gmail. Tadi kan ada banyak pilihan tuh, ada apa tadi lupa nih. Ada Google Meet, ada Google Chrome, ada Gmail. Nah, sekarang kita ke Google Chrome. Nongol dia. Nah, di sini ternyata kita pencet yang share link, kode linknya dari para ya meeting ya kan, biasanya kan ngirim link tuh, masuk di sini aja nggak masalah kalau memang kita diundang, atau kita buka di sini. Nah, start an instant meeting. Oke, kalau memang mau buka meeting ya kan. Nah, tunggu sambil loading. Dia akan nongol. Nah, ini hapus saja yang atas sebelah kiri atas ini yang ada gambar bin silang. Nah, itu lihat nongol kan saya kan. Ini saya masih pakai screen layar rekam ya kan. Jadi deh tuh backgroundnya anak saya tuh dua bocil-bocil di belakang saya tuh ya kan. Itu nggak pada pakai baju, yang satu bujulnya bodong, yang satu kakaknya itu aduh nggak kelihatan kepalanya. Nah, di situ ada pilihan yang tiga titik tengah itu, ada tiga titik itu. Nah, di situlah bisa ganti screen. Kayak saya ganti screen, ganti background. Nah, tuh lihat tuh banyak pilihan. Di sini juga saya bisa melihat, bisa pilih dari galeri di tanda panah ini di atas nih ada nih tuh. Ya kan, kita bisa pilih di situ. Oke, saya pilih browser. Oke, nah tuh saya pilih ke galeri. Nah, di situ banyak pilihannya. Nah, saya juga bisa ganti background apa yang kita mau gitu loh. Terserah, ada mau backgroundnya macam-macam lah. Kebetulan saya mau tes background yang saya yang paling ganteng lah kata anak dan istri saya gitu kawan-kawan. Coba nong ya, nongol kan? Iya, salam. Maklumlah ya kan. Nampang dikit ya gitu aja caranya, gampang kok, nggak ribet gitu loh ya kan. Jangan dibikin susah. Sebetulnya aplikasi itu nggak harus ada gitu loh, tapi kebanyakan konten kreator kok pada yang bilang kok harus pakai aplikasi itu. Nyatanya saya bisa ini. Nah, kayak gitu caranya cara merubah background di Google Meet. Gampang kan? Ya, kalau saya sih cuma bisa bagi-bagi informasi aja. Kebetulan juga saya tadi sempat pening ya kan. Anak katanya pengen beli handphone lagi. Aduh. Janganlah, karena saya tahu gitu loh. Wah, ini setelah saya lihat di tutorial-tutorial yang ada di beberapa konten, sepertinya bisa diakalin. Sama halnya kejadian YouTube Studio atau mungkin di Zoom, mungkin bisa lah. Jadi hapus aplikasi bawaannya, nanti kita bisa masuk di di browsernya. Jadi kita bisa buka lewat situ. Oke ya, semoga bermanfaat. Biasa, jangan lupa makan yang banyak ya, hidup yang sehat. Subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.